enak, nambah pelajaran, menambah teman buat Mia. Lalu kenal sama orang yang tidak kenal kayak gitu. Pertama itu Bu Neneng minta aku buat fasilitasi ngajar. Awalnya hanya itu. Bu Neneng minta kalau misalkan bisa ada waktu hari Minggu gitu untuk mengajar, silahkan. Anak-anaknya kebetulan pada antusias untuk belajar. Ya udah, dari situ aku, oh oke, kita ngajar hari Minggu. Mengembangkan mereka yang secara tidak langsung mereka anak-anak korban gitu, kayak gitu. Jadi menghilangkan trauma kayak gitu, beraktivitas bersama. Jadi kayak lebih ke bermain sambil belajar kayak gitu. Sahabat cepat-cepat ya. Ini panjang. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo dapetan ya. Jangan lupa tadi karena kita kenapa harus ada sekolah kita gitu kan? Sekolah kita ini sebenarnya kita bukan target advokasi hukumnya dari kasus itu sendiri, tetapi kita pengen kayak bahwa anak-anak di sekitar Rumpin ini punya sedikit harapan dan bahwa mereka tuh bisa tampil di muka umum gitu, dengan catatan baik itu nanti mereka akan jadi apa, tetapi mereka punya keberanian untuk keluar dari wilayahnya dan berani untuk mengatakan tidak kepada siapapun itu yang akan merubut hak mereka gitu. Punya keberanian. Auri itu katanya ada yang jahat, ada yang enggak gitu. Kalau mau ngambil tanah orang harus buat musyawarah, jangan berkelahi kayak gitu. Tapi pernah terpikir mau melawan mereka gitu? Terpikir melawannya dalam bentuk apa? Bermusyawarah. Jadi bukan dilawan lagi dengan kekerasan ya? Karena pendidikan itu penting. Penting buat diri sendiri, juga penting juga buat orang-orang lain. Apalagi seperti tanah. Permasalahan ini kalau tanpa pendidikan kayaknya sulit juga. Buktinya kayak sekarang, orang-orang tua kita ini kan tanpa pendidikan repot untuk bicara di depan itu. Seperti tim delegasi pun itu kan harus dipilih siapa yang bisa bicara di depan. Itu enggak sembarang, itu harus dengan pendidikan. Dengan pendidikan banget. Seandainya yang kita sekarang didik di sini anak-anak kedepannya, ya jadi anak-anak yang berguna lah, bisa sekolah. Apa enggak bisa memperjuangkan tanah ini, insya Allah bisa.